Ya, masih lagi terlalu awal walaupun kontrak saya akan berakhir pada bulan November. Datuk, kalau Datuk tak kisah, mungkin tadi cakap tentang perkara luar, mungkin untuk Datuk sendiri, kita maklum yang kontrak Datuk sampai hujung tahun ni, ada tak dah mula-mula dapat risikan-risikan? Ya, masih lagi terlalu awal walaupun kontrak saya akan berakhir pada bulan November, tapi saya masih lagi mempunyai beberapa bulan lagi sebelum tibanya November. Namun saya lebih ingin fokus dengan apa yang kita akan lalui dalam masa terdekat sebelum memikirkan apa yang perlu kita lakukan, dan pada masa yang sama dah tentu saya mempunyai sikap terbuka di mana keutamaan harus diberikan pada pasukan Sabah. Jadi kalau ada bentuk-bentuk tawaran yang mungkin Datuk pernah terfikir, mungkin dari AMD ke mungkin dari pasukan kebangsaan yang ada, Datuk? Itu seperti saya katakan, saya mempunyai sikap terbuka, ya. Jadi apa jua tawaran yang datang harus saya ketepikan ataupun memikirkan selepas ini, di mana tugas saya sekarang masih lagi bersama Sabah dan tujuan saya untuk memastikan Sabah berada di landasan yang betul. Dan pada masa yang sama, keutamaan harus diberikan pada Sabah, di mana jika perbincangan selanjutnya ingin dilakukan, priority untuk pasukan Sabah FC sebelum saya memikirkan tawaran-tawaran lain. Okay, last Datuk. Selain daripada pasukan Sabah FC, di negeri Sabah juga kebanggaannya adalah pasukan wanita yang akan bertanding di Asia, peringkat Asia. Ada tak macam Datuk tawarkan khidmat, mungkin nasihat ataupun sokongan kepada mereka? Ya, ini satu sejarah buat pasukan wanita Sabah, terutamanya pihak pengurusan pasukan wanita Sabah yang diketuai oleh pengurus Afizi, di mana beliau mempunyai visi yang cukup baik, dan ini pasti akan memberi impak pada semua pemain-pemain wanita di negeri Sabah terutamanya, di mana mereka tahu jika pasukan wanita Sabah layak ke Piala AFC, ini bermakna mereka berada dalam tahap yang berlainan, dan ini akan mengumpulkan atau menarik minat ramai pemain-pemain wanita untuk bermain dalam bola sepak. Jadi saya harap pasukan wanita Sabah mampu bukan untuk mendapatkan keputusan yang baik, tetapi menimba pengalaman untuk bermain dalam peringkat yang tinggi. Dan pada masa yang sama juga, saya pasti akan menyokong pasukan wanita Sabah apabila mereka bermain dalam Piala AFC nanti. Thank you so much, Datuk. Alright. Maaf mengganggu masa. No problem.